Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Apang Pak Keka, di Solusi Gitar Akal-akalan, akal-akalin, akalin aja men. Oke, kali ini saya mau betulin ini nih, gitar ya. Patah. Siap patah. Ya ini patah, jatuh katanya sih. Patah jatuh dari mana, tapi injek kali ya. Atau oke. Okay. Yuk, kita betulin. Ini harus kita lepas dulu ininya ya. Dia punya. Kita lepas dulu nanti kita pasang lagi. Kita bisikan dulu lemnya ya. Bekas lemnya pakai ini amplas, oke. Kasih amplas yang kasar aja ya. Caranya gini. Oke. Bikin yang tahan tarik. Buat bersihin lemnya, sisa lem yang masih nempel di dalam. Karena kalau masih ada sisa lemnya, lem yang berikutnya nggak mau nempel dia. Karena dia nggak nempel di kain. Ya. Thank you.
ya. Oke, ini udah 1 jam lebih ya. Tinggal kita buka. Oh ya, sebelum saya buka, buat teman-teman jangan lupa ya, like dan subscribe channel Apang Pakai K ya. Solusi gitar akal-akalan, akal-akalin. Akalin aja, men. Ya. Dan share ya, dan juga jangan lupa kasih komentar ya. Yuk, kita buka sekarang. Kita tempelin sudah. Kita rapikan dulu. Ya, oke. Sudah ya. Ini ya. Sudah mantap. Tinggal biar kelihatan udah terapi, biar rapi ya, kita kasih warna lagi kesambungannya biar keren. Oke, okay. Nah. Oke. Oke. Sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Apang Pakai K di Solusi Gitar Akal-akalan. Akal-akalin. Akalin aja, men. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.